Rasa dia macam pedih. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segi kedua. Saya mulai sandari kedai dessert. Bila dekat depan aku ni ada beberapa jenis dessert aku beli daripada kedai dessert tu lah. Manisan dan dessert. So dekat sini ada chocolate cheese. Yang ada cream puff. Yang ni ada kek batik strawberry. Dan ni pandan cheese. Okay. Dan of course yang aku paling nak cuba sekali. Air jelly limau ni ataupun ada orang panggil ayu jelly. Viral seluruh Malaysia. Semua orang pakai jual sekarang ni. Perut kalau panggil tak sabar nak cuba dessert ni. So jom, jom tengok aku. Okay, disclaimer, aku takkan habiskan semua ni lah. Sebab banyak dan kita kena diet. So aku akan makan sikit-sikit je. Pertama kali ini adalah cream puff. Wah, masih lagi pakai apa ni, man? Stapler. Stapler tak boleh pakai, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly sedap. Penuh krim kat dalam dia. Oh. Kek timnya. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kek batik strawberry ni. Bau dia lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam pedik. Dia macam tak rasa sangat macam kek. Kek apa? Dia tak rasa macam sangat macam kek batik. Rasa strawberry ada tapi tak rasa sangat macam kek batik. Dan kurang rasa cheesy. Biasa ni kek tea. Okay, seterusnya chocolate cheese. Ini aku rasa bukan cheese kot ni. Nampak macam sedap. So kalau chocolate cheese ni di kek apa aku? Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia punya cheese dia? Tak ada pun cheese. Ini kan cheese. Ini bukan cheese lah. Ni whipping cream kan. Korang boleh tengok dia punya belahan ni, nampak whipping cream. Ni bukan cheese. So dia basically kek dalam bowl. Dia lapis-lapis dengan whipping cream. Dan ada coklat. Rasa dia okey je. Cuma tercari-cari cheese. Ha. Hmm.
Manis juga. Okay, seterusnya air jelly limau ni. Dia ada jelly kat atas dia. Ais. Air tidak cair sikit. Ada asam boy dan air ada limau. RM4 juga lah. Allah. Oh. Cuba. Uy. Manis sangat. Sedap. So basically dia letak gagal jelly tu dan ada rasa masam-masam manis. Ah, macam tu je rasa dia sebenarnya. Bila dia jelly tu dia ada texture tu yang menarik tu, yang best. So ni masam-masam limau dan masam-masam asam boy. Sedap. Kena gunakan manis dan masam lagi. Aku suka macam tu. Rasa dia refreshing. Okay, seterusnya pandan cheese. Dia sebenarnya kadang-kadang kita melayan jugalah craving tu kan. Tapi kita tak makan banyak. Kita rasa saja. Okay, memang ada bau pandan. So dekat sini nampak kek dia. Kemudian ni maybe cream cheese atau ni dia letak cheese yang diparut. So, oh, bismillah. Pandan cheese. Sebenarnya warna je lebih, dia punya rasa pandannya tak kuat pun. Yang luar ni yang putih tu dia punya cream cheese. Yang ni rasa dia punya cheese je. Cuma rasa pandan pula hilang kan. Muak gila. Makan sikit pun dah muak. Mau eh. Memang tak boleh makan banyak. Si baby ada air ni.